Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama aku di sini, Sahlan. So guys, buat teman-teman aku semuanya Indonesia, Malaysia dari Sabang sampai Merauke, siapa mungkin menonton video ini, semoga hal keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan buat akak, pacik, macik dan buat sahabat-sahabat serumpun aku, terima kasih aku ucapkan sebanyak-banyaknya sudah menonton dan mendukung dan support aku sampai sejauh ini. Semoga tidak ada bosan-bosannya gitu ya. Nah, dan di video kali ini ya, jangan lupa juga ya bagi yang jomblo ya, pertahankan jomblonya. Oke, nah jadi di video kali ini adalah salah satu permintaan dari subscriber channel ini dan juga adalah permintaan dari salah satu follow Instagram aku, kalian bisa melihat ini. Nah, jadi ini adalah salah satu permintaan dari Abang Jani 0129. Nah, setelah aku klik linknya, nah jadi ini dari channelnya FS Channel. Nah, yang berjudul Ma Ayah Haikal Dah Tak Ada. Terima kasih Bang sebab beli semua barang Haikal. CIMB Setia Alam. Oke, nah jadi aku juga merasa penasaran seperti apa videonya. Jom jadi tanpa berlama-lama lagi, tanpa berbasa-basi lagi, langsung aja kita tonton videonya. Oke, jadi bagi teman-teman semuanya, aku ingetin lagi bagi teman-teman yang belum follow Instagram Sahlan, silahkan follow di sana. Di sana kita bisa saling kenal dan saling tukar pikiran satu sama lain, guys. Jom langsung aja kita tonton video, 3, 2, 1, let's go. Assalamualaikum, Mbak. Oh, anak yang sekecil ini kalau di negara Malaysia bilang budak-budak gitu ya, anak-anak gitu. Amin. Abang nak bagi lagi kat Haikal ni. Ada FS Channel. Aku perhatiin sih kalau FS Channel ini sering berbagi kepada pedagang-pedagang kaki lima gitu ya, pedagang-pedagang kecil gitu. Di sini. Ada banyak lagi ke, Dik? Banyak lagi ke? Tu je tinggal. Kalau habis ni ada bawa lagi. Habis dah. Adik Haikal umur berapa ni? Umur berapa? Ha? Sekolah lagi? Oh, umur 12 tahun. Sekolah kat mana? Oh, masih sekolah. Amat Perdana. Amat Perdana. Mak ayah kerja apa? Dah meninggal. Set, man. Mak ayah meninggal. Okey, tunggu sebentar. Nah, jadi di sini adik Haikal hidup sendiri atau gimana ya? Itu berjualan gitu ya. Dia berjualan, berjuang sendiri. Yang mana ditanya oleh FS Channel ini, mak dan ayah dia itu sudah tidak ada. Wah, salut sih dengan adik Haikal lah yang masih umur 12 tahun bisa mandiri gitu ya, bisa bertahan hidup gitu. Ini salut sih Sahlan. Nanti kalau besar nih adik Haikal, Sahlan yakin sih bakalan jadi anak yang berguna gitu ya. Karena dari kecil itu sudah melatih dirinya untuk mandiri dan juga hidup sendiri gitu. Luar biasa sih. Yang mana kita ketahui kalau umur anak yang masih 12 tahun itu rentannya kepada lebih bermain-main gitu ya, daripada untuk memikirkan ke suatu hal ya dari segi keuangan lah gitu ya. Salut sih, dari umur 12 tahun sudah ya melatih dirinya sendiri gitu. Oke, coba kita lihat lagi. Sebab apa tuh? Accident. Habis itu siapa jaga Haikal sekarang? Pakcik dan makcik. Itu keropok tuh ambil pakcik dan makcik ambil tinggal mana? Dengan pakcik dan makcik. Oke. Okay. Beli lepas tu bungkus. Haikal bungkus. Haikal bungkus. Mesti jual. Ada berapa bungkus lagi tu? Haikal boleh kira kat abang. Satu berapa ringgit tu? Ya, satu 4 ringgit. Dua tiga sepuluh. Oh. Yang ni satu ikat berapa ni? Ya, satu ikat 10 ringgit. Satu ikat 10 ringgit. Air? Air satu berapa? Air satu 3 ringgit. Satu? 3 ringgit. 3 ringgit. Ada berapa lagi? Ada lagi 6. Oh, ada 6 lagi. Dua warna merah ni ada 13, betul ke ni? Ya, ada 14. 3 4 5 6 11. Salut sih dengan adik Haikal sih ya. Yang ni ada 6. Gak habis pikir gua. Yang ni ada? Yang ni ada 14. Ada 14. 14, sini ada 6. Ni kalau habis ni, Haikal tambah lagi ke apa? Balik terus. Okey, kalau macam tu abang nak beli semua boleh. Betul. Semua abang nak beli terus ni. Tapi kita nak bagi kat orang kat sini semua. Boleh? Ya. Okey, Haikal tolong abang bungkus. Nah, jadi ini ceritanya FS Channel datang ke adik Haikal ini ya.
borong semua makanan itu dan berbagi makanan itu ke orang-orang lain gitu. Buat tiga. Satu buku, satu plastik, tiga. Berapa tadi, berapa? 14 dengan 6 berapa ringgit semua? Oh, oh, tiga RM10 eh? Okey, RM10. Aika datang naik apa ni? Air kotak ni letak dalam ni satu. Air kotak satu apa? RM3. Okey. Nanti Aika kira dulu berapa eh? Abang nak minta adik Haikal bagi kat semua orang. Siapa yang keluar? Gak okay. Bisa kebayangin loh ya, okay, gimana nak bagi hadiah kat adik satu. Nak ada Haikal ini loh. Oke, makan itu dibagi sama orang-orang di sekitar ya. Assalamualaikum bang. Ini ada uang beli tadi, jadi abang kata dia abang kembali. Abang tadi aduh abang tu apa beli kan, so dia kata suruh bagi ubah. Saya kan kak ni tadi ada abang tu bagi, abang tu beli kan, rasa sama. Saya kan kak ni tadi ada abang tu belanja. Apa dia? Ada abang tu belanja, dia suruh bagi kat orang. Oh, ambil ke? Sama. Assalamualaikum bang. Ni tadi ada abang tu belanja, dia suruh bagi kat abang. Terima kasih. Terima kasih bang. Assalamualaikum bang. Ni tadi ada abang tu belanja. Okey, sama. Ni abang buat balik eh. Rambutan pun abang ambil lah. Boleh? Boleh. Abang nak tanya satu soalan boleh? Cita-cita dia nak jadi apa? Oscar. Oscar, wow. Adik minat main bola? Ha? Minat? Ni Messi? Messi dah pindah mana sekarang? Ha? Messi dah pindah ke mana sekarang? Okay, tadi kan abang cakap abang nak bagi hadiah kat Haikal kan? So ni ada hadiah untuk Haikal. Okay tak? Haikal tak nak tanya apa benda dalam ni? Dah apa dalam ni bang? Haikal buka lah. Untuk Haikal. Okey tak? Okey. Okey, nanti Haikal pakai tau. Tau. Janji. Tadi berapa tadi? 116 eh? 116. Ni ada 1.5. Okey, Haikal ambil dulu. Yang balance Haikal simpan. Boleh. Boleh tak? Ya Allah, tak bisa kebayangin sih ya bagaimana adik adik Haikal ini. Senang eh. Mudah rezeki abang. Amin. Haikal nak beli apa? Handphone ke? Sudah ada bang. Oh, handphone ada dah. Tak nak tukar iPhone? Tak nak tukar iPhone? Boleh. Haikal kena rajin belajar. Kan? Kerja rajin-rajin nanti, rezeki sampai nanti. InsyaAllah. Amin. Tapi abang rasa abang nak bagi lagi kat Haikal ni. Ada 400.5 dekat Haikal daripada Yayasan Makfirah dengan penonton-penonton video abang nanti. Wah. Baik, akan ambil. Nah, cepat ambil. Ni untuk Haikal tau. Haikal simpan untuk kegunaan Haikal. Abang doakan urusan Haikal, penonton-penonton, Yayasan Makfirah, agar urusan kita bersama dipermudahkan. Amin. 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 Okey. Ya Allah, mudahkanlah rezeki kami, ya Allah. Luaskanlah rezeki kami. Amin. Okey, Haikal belajar rajin-rajin. Solat jangan tinggal. Okey. Semoga berjaya. Amin. Okay, kan? Bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih, Abang. Okay. Terima kasih banyak, Abang. Terima kasih.
Okey. Ya, kita jaga diri. Amin. Akhirnya jadi video sudah selesai. Kenapa ya ketika aku denger apa nontonnya video ini kan kisahnya di Haikal gitu ya. Kenapa gua yang sedih gitu? Merasa terharu gitu ya. Karena umur adik Haikal itu masih umur 12 tahunan gitu ya. Tanpa kedua orang tua, dia sudah belajar untuk ya kehidupan diri dia sendiri dan juga belajar untuk mandiri gitu ya. Yang mana kita ketahui kalau umur 12 tahunan itu sih masih rentan kepada bermain-main gitu ya, masih suka kesana kemari main-main dan ya untuk berhibur lah gitu, tanpa kita memikirkan seperti ada Haikal ini gitu ya, yang harus mandiri, harus berjualan di kaki lima gitu ya. Ya begitulah, setiap manusia pasti akan mempunyai pribadi masing-masing dan juga kisah hidup masing-masing gitu. Oke, nah jadi bagaimana tanggapan teman-teman tentang video ini, silahkan komentar di bawah. Luar biasa sih menurut aku tentang adik Haikal ini gitu ya. Semoga besar nanti bisa menjadi anak yang bermanfaat bagi orang-orang ya, bagi banyak orang dan juga bagi negara gitu. Apalagi tuh cita-citanya jadi askar gitu ya. Wow, gila sih. Oke, nah jadi buat adik Haikal semoga semangat terus ya. Semoga selalu hal keadaan sehat dan terus berjuang gitu ya. Karena hidup ini memang perlu ya perjuangan dan juga perlu tekad keras gitu. Oke, nah jadi bagaimana tanggapan teman-teman semuanya, silahkan komentar di bawah. Saya Sahlan untuk mengundurkan diri dan juga tidak bisa komentar terlalu panjang tentang video ini. Saya Sahlan, mohon pamit, see you the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.